FM 还是那么安的 My Summer 的一个地什么摩天巴西巴黎 Exclusive 一个 FM Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 生活节目给 Allah Tuhan yang menjadikan siang untuk kita mencari kehidupan dan malam untuk kita bermanja-manja beristirahat dengannya. Tuan-tuan, para pendengar segmen motivasi pagi terbitan Puan Masina Alias, alhamdulillah kita masih ada sedikit lagi nak membicarakan soal bezanya solat muslim dan solat mukmin. Baik, seterusnya orang muslim mereka mengabaikan solat malam, tapi bagi orang mukmin mereka menghidupkan ibadah malam seboleh mungkin. Golongan muslim menganggap solat malam atau solat tahajud ataupun dikenal sebagai qiyamul lail adalah untuk mereka yang kerjanya ibadah saja, tak ada kerja lain. Ataupun mereka menganggap ini golongan orang-orang tua yang lepas pencen, yang tak ada aktiviti lain. Ini untuk mereka ibadah ini. Ada pula mengatakan ini ustaz-ustaz punya bidang. Dan yang paling ramai mengatakan bahawa qiyamul lail ini, bangun malam ini adalah ibadah hanya pada bulan Ramadan yang penuh berkat itu. Dan ada juga setengah-tengah motivator ke okeylah ya. Dia kata apa? Kita buat tahajud qiyamul lail ini nak kasih nangis punya. Oh, peserta yang keras-keras hati, yang dibakar tak hangus, yang direbus tak empuk. Kita suruh dia qiyamul lail biar dia nangis. Bahkan kadang-kadang sengaja panggil ustaz-ustaz, ustaz, ustaz mesti buat qiyamul lail ni bagi mereka nangis ustaz. Kalau ustaz nangis peserta saya anggap ustaz punya qiyamul lail gagal. Jadi ada yang begitu menganggap fungsi qiyamul lail. Dan itulah antara sebab kenapa orang muslim terasa satu bebanan qiyamul lail ni, sebab mereka ingat bila sebut qiyamul lail mereka kena bangun jam 3 pagi. Seperti mana yang mereka faham agaknya 1/3 malam yang terakhir. Pada waktu itulah nak kena isi dengan solat tahajud, solat tasbih, baca Al-Quran, zikir wirid, istighfar dan nangis. Tuan-tuan yang saya kasih, memanglah kalau macam tu berat. Mari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ilyas bin Muawiyah Al-Buzani. Meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak dapat tidak kamu harus tunaikan solat malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing, yakni sekitar 10 minit saja. Bangunlah. Maknanya apa? Kita bangun nak terkencing tengah malam, janganlah sekadar terkencing dan masuk semula bilik. Apalah salahnya wuduk, lepas tu kita sembahyang dua rakaat sudah. Ataupun ada satu hadis yang lain, qumu walau rakaat, bangunlah malam walaupun dengan satu rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang witir, cukup, kemudian tidurlah. Tapi begitulah kebanyakannya tanggapan orang-orang muslim dalam soal qiyamul lail ini. Bagi orang mukmin, oh tidak begitu. Bagi orang mukmin, solat malam adalah sebahagian daripada cara hidup mereka. Siang hari mereka bekerja dan malam mereka beristirahat, termasuk beristirahat di dalam solat. Siang hari mereka menguruskan kehidupan, siang hari mereka bermasyarakat, siang hari mereka sebagai pemimpin. Manakala pada malam hari, itulah masanya untuk mereka mendampingi penciptanya, itulah kekasihnya Allah SWT. Siang hari mereka umpama singa yang garang, gagah berani berjuang. Tetapi pada malam hari mereka sebagai seorang hamba yang fakir, yang hina, yang daif, yang kerdil, yang terlalu mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin pada malam harinya sangat tekun beribadah. Sanggup mereka meninggalkan tempat tidur yang enak. Mereka menyedikitkan tidur pada waktu malam kerana mereka mahu beribadah kepada Allah. Pada hujung malamlah mereka bersungguh-sungguh memohon keampunan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat hamba-Nya yang sebenar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang bermaksud dan mereka yang diridai oleh Allah itu sebagai hamba yang Ar-Rahman, merekalah orang yang tekun mengerjakan ibadah kepada Allah
pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Mereka sanggup tinggalkan masa untuk tidur mereka dengan mereka mendirikan malam. Kemudian kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keridhaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebagian daripada apa yang kami telah berikan kepada mereka. Masya Allah, orang beriman sanggup menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, tuan-tuan. Orang mukmin sangat yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sabda Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa Muharram, dan salat yang paling afdal setelah salat fardu ialah salat pada waktu tengah malam. Tuan-tuan yang saya kasihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diuji dalam era da'watul sir dan da'watul jahr di Mekah 13 tahun, Nabi menggunakan pada waktu malam untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang-sembahyang nawafil. Walaupun pada waktu itu sembahyang fardu belum diwajibkan, tapi salat nawafil telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud janganlah kamu mengambil berat untuk beribadah pada waktu malam, yakni qiyamul lail. Sesungguhnya tahajud itu merupakan amal budaya orang soleh sebelum kamu. Dengannya dapat menghampirkan dirimu kepada Tuhanmu, mendapat keampunan terhadap dosa-dosamu, dan mengelakkan daripada melakukan dosa. Maknanya salat malam ini salah satu kaedah untuk kita boleh mengelakkan melakukan dosa dengan Allah. Kemudian akhir sekali, mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud? Ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu ialah pada solat malamnya, dan kehormatan serta ketinggian mereka adalah pada hatinya yang kaya daripada meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Tuan-tuan saudara yang saya kasihi, marilah kita tingkatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang menang, yang berjaya, dengan kita menjadi orang yang menghidupkan malam. Mudah-mudahan bila kita menghidupkan malam di saat orang-orang tidur, kita diumpamakan seorang yang hidup di celah-celah bangkai manusia yang mati. Itulah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian pun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.